Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Su Everything. Hari ini nak masak goreng pisang rambut. Macam ni teksturnya. Pisang goreng pisang rambut. Boleh letak coklat ataupun keju. Dia macam ni. Boleh semak videonya sampai habis. Macam mana cara buatnya? Ini bahan keringnya. Letak tepung gandum 10 sudu makan. Okey. Okey, 10 sudu makan tepung gandum. Tepung jagung 2 sudu makan. Gula pasir 2 sudu makan. Garam 1/2 sudu teh. Letak serbuk kunyit sikit. Biar dia kuning. Nah, ini air sejuk. Ini air sejuk ni ada 350 ml. Tapi jangan semua ya. Kacaukan dulu, ratakan. Okey, ini teksturnya macam ni. Tadi air 350, hanya tinggal 100 ml ya. So, hanya guna 250. Agak-agak macam ni ya. Dia punya tekstur. Okey, pisang ni pisang abu. Ada dalam 5-11 pieces. Buka macam ni dan dia potongkan bagi dua macam ni ya. Okey, macam ni, okey. Ni saya buka-buka ya, ni kulit wantan. Ni saya buka-buka. Ini biar terpisah dulu. Okay, ini potongkan halus-halus macam ni. Ini pisang tak dalam sini kan. Setelah barulah letak sini dan letak macam ini. Itu digoreng ya. Ini langsung digoreng ya. Tak boleh simpan macam ni, langsung digoreng. Pusing ya, takut hangus sebab dia kulit wantan ni cepat garing. Memang kena kecilkan api. Satunya ini tadi yang patut. Okey, goreng pisang rambu sudah siap. Katanya rambut kan? Kata orang rambut lah, pisangnya apalah, tak tahulah kan? Ini sudah siap. Boleh cuba kat rumah. Dan jangan lupa subscribe, comment, share and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum. Bye.